Mbak. Ini semua ujian dari Allah. Kita cuma bisa berdoa untuk kesembuhan mereka, Mbak. Jantung juga mulai melambat. Ambil alat baju jantung. Sedok. Kondisinya masih belum sadar sekarang. Sebentar kami akan pindahkan dia ke ruang rawat bersama dengan Anda. Habis itu kita lihat perkembangannya lagi ya. Oh ya, dokter. Elisa. Elisa, anak ibu yang sabar ya sayang. Elisa. Kenapa semuanya terjadi sama kalian berdua? Sabar, Mbak. Yang penting kan masa kritisnya Anna sama Elisa udah lewat. Sekarang kita cuma bisa nunggu dan berdoa sama Allah. Belum makan. Gimana Mbak mau makan? Lihat anak-anak tuh belum pada sehat dan minta Mbak nggak nafsu makan. Jadi rencana pernikahan kalian berantakan. Jadilah aku kamu dan dirinya berada di dalam dusta yang tercinta. Mengapakah harus ku rasa sepenuhnya? Nggak usah minta maaf, Tante.
Ini bukan salah siapa-siapa. Tapi Nadine gak akan ninggalin anak kan? Saya mencintai Anna apa adanya. Saya akan jaga Anna terus. Saya gak akan meninggalkan Anna. Dan saya juga ada bilang sama Papa. Papa akan mencarikan dokter yang terbaik untuk mengoperasi wajah Anna dan Elisa. Kamu tuh benar-benar pria yang baik banget. Kamu memang dikirim Tuhan buat keluarga kita. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Tante. Sekarang Tante Nora sama Tante Nora pulang ya. Nanti biar aku aja di sini jaga mereka. Nanti besok pagi kita datang sini lagi. Iya, Nak. Terima kasih, Nak Denis. Mit. Hati-hati, Nak. Ibu buat
sama Eliza di rumah sakit. Iya, sebentar lagi Mbak berangkat ke rumah sakit. Mbak, tiba-tiba kangen sama mereka. Tiap pagi ada aja suara berisik mereka. Ada yang make up, suara teriak-teriak Eliza. Adil, sarapan tapi sekarang sepi, Mita. Aku juga sebenarnya kangen sama mereka, Mbak. Makanya aku bikinin bubur buat mereka. Mita, ngapain buatin bubur? Tahu, mereka belum sadar siapa yang makan. Aku pengen bantuin mereka, Mbak. Tapi aku nggak tahu gimana caranya. Kita jagain warung ya.